Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. So ya teman-teman, mari kita bahas sesuai thumbnail, sesuai judul, event terbaru dari Hoyoverse yang bisa ngasih kalian stellar jet sampai ribu-ribuan guys ya. Tapi memang agak effort buat dapetinnya. Mari kita bahas. Let's go. Oke guys, sebelum itu gue ngucapin terima kasih banget ya. Kemarin gacha brutal Acheron rame banget, walaupun gachanya tidak sewangi itu ya, tapi rame banget yang nonton, jadi rekor live stream terame lagi setelah special program. Dan buat teman-teman yang merasa menang giveaway kemarin, bisa cek community post guys ya, karena udah gue recap tadi dan memang masih ada beberapa nama yang belum konfirmasi untuk UID-nya ke gue guys ya. Begitu juga dengan alamat kalau kalian menangnya kayak Deathmatch dan lain sebagainya. Jadi buat kalian semua bisa cek di community post ya, udah gue posting semua nama-nama yang menang. Kalau memang kalian menang, silakan Discord gue langsung aja buat konfirmasi kemenangan kalian guys ya, supaya mempercepat proses pengiriman hadiahnya juga. Dan ya, gue juga penasaran gimana gacha Acheron kalian, wangi atau enggak? Coba komen di bawah guys ya. Karena gacha gue ya terhitung wangi sih wangi ya. Maksudnya sesuai dengan target ya. Gue dapat E2 S1 tapi belum gue naikin Eidolonnya. Nanti aja, statusnya juga udah gue jadiin ya. Lumayan lah, not bad. Tapi memang keras banget sih ya. Agak deg-degan juga, tapi setidaknya dapat mentok teman-teman ya, sesuai dengan prediksi gue. Oke, langsung aja kita bahas buat eventnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi buat event terbaru adalah program insentif live streaming Twitch Honkai Star Rail. Sama seperti program insentif live streaming Twitch yang sebelum-sebelumnya ya, cuman ini yang batch terbaru atau mungkin episode barunya ya. Kemarin juga sempat ada kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, itu hadiahnya bisa sampai 8.000 stellar jet. Untuk kali ini kayaknya lebih sedikit, tapi mari kita cek aja guys ya. Tapi harusnya untuk mekanismenya masih sama-sama aja sih guys ya. Buat kalian yang mau ikutan eventnya, silakan klik link di deskripsi aja. Udah gua cantumin juga, tinggal kalian klik guys ya. Oke, Honkai Star Rail program insentif live streaming Twitch ya, dari tanggal 27 Maret, which is kemarin, sampai 17 April. Tumben-tumben guys ya, karena biasanya tuh hamin berapa baru diumumin ya, tapi ini kemarin baru diumumin dan langsung bisa diakses. Jadi ya kalau kalian mau ikutan sih ya silakan ya, cuman biasanya sih hadiahnya agak rebutan teman-teman ya. Ikutannya kalian tinggal klik aja daftar di sini ya. Klik daftar sekarang, langsung diajukan ke website ini. Kalian tinggal klik checkbox-nya daftar sekarang, dan kalian tinggal menghubungkan konfirmasi akun Twitch kalian sama akun Honkai Star Rail kalian ya. Ini gua konfirmasi aja pendaftaran berhasil, dan ya di website ini sudah terakumulasi untuk program insentif live streaming Twitch kalian guys ya. Kalian bisa cek di sini ya, durasi live streaming hari ini gua masih 0 menit, durasi ditonton hari ini juga masih 0 menit, dan jumlah hari live streaming efektif masih 0 hari. Hadiah Stellar Jet itu terhitung dari jumlah hari live streaming efektif, itu sumber Stellar Jet yang pertama guys ya. Jadi kalau kalian udah live streaming valid selama 3 hari akan mendapat 100 Stellar Jet, live streaming 5 hari mendapat 200 Stellar Jet, live streaming 10 hari mendapat 300 Stellar Jet, live streaming 15 hari mendapat 500 Stellar Jet, dan live streaming 20 hari mendapat 800 Stellar Jet. Kalau di total-total berapa tuh ya? 800, 200, 1000, 1800, 1900 Stellar Jet dalam waktu 20 hari. Ya, lumayan sih guys ya. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan bonus Stellar Jet kalau kalian live streaming di akhir pekan ya, bonus bertambah terus. Dari tanggal 30 Maret sampai 31 Maret ya, bisa mendapatkan tambahan Stellar Jet plus tiket undian. 6 April sampai 7 April juga sama, dapat 60 Stellar Jet plus tiket undian. 13 April sampai 14 April juga dapat 60 Stellar Jet plus tiket undian. Tiket undiannya juga masih bisa dapat Stellar Jet, tapi ini gacha guys ya. Kalau rungkat ya rungkat, dapat Traveler Guide. Waktu eventnya tahap live streaming dari tanggal 27 Maret sampai 17 April, pengumuman pemenang dan pengumpulan data 24 April sampai 5 Mei. Pengiriman hadiah peringkat streamer perintisan itu dari 15 Mei sampai 28 Juni. Yap, ada peringkatnya guys ya. Jadi kalau kalian masuk dalam top streamer untuk event ini, kalian bisa dapat tambahan bahkan sampai uang tunai dan juga hadiah Stellar Jet ya. Top satunya dapat 6.000 US dollar dan juga 6.000 Stellar Jet, sampai ranking top 100 ya dapat tambahan 100 US dollar dan 800 Stellar Jet. Jadi intinya sih ya kalian bersaing juga dengan orang-orang teman-teman ya. Kalau mau masuk top 1 atau top 10 kayaknya sulit sih ya, tapi kalau cuman mau ngambil daily streamnya aja, menurut gua ini masih bisa banget kalian lakuin ya.
Lumayan banget ada 1900 Stellar Jet. Kalau kalian live streaming di hari libur, weekend, dapat tambahan 180 Stellar Jet. Dan undian let's say nggak dapat apa-apa, jadi nggak usah dihitung lah ya. Jadi 180 ditambah 1900, berapa tuh ya? Ya, 2000 lebih lah teman-teman ya. 2000 Stellar Jet. Lumayan sih menurut gua. Untuk cara berpartisipasinya juga sama persis guys ya. Kalian tinggal streaming di Twitch setelah menghubungkan akun Twitch kalian dengan Honkai Star Rail program insentif ini, dan itu bakal langsung terhitung di sini ya, durasi live streaming kalian, durasi ditonton hari ini, dan jumlah hari live streaming efektif. Nih contoh kayak akun gua ya, gua udah hubungin sama Twitch gua, tapi gua jarang banget live streaming di Twitch ya. Gua dulu banget live streaming di Twitch, sekarang udah enggak pernah. Tapi ya sistemnya sama kayak gitu guys ya. Tinggal hubungkan akun dan kalian tinggal streaming seperti biasa. Dan data kalian akan terakumulasi di website ini guys ya. Nanti akan langsung bisa kalian klaim untuk hadiah-hadiahnya. Untuk beberapa peraturan yang penting bisa kalian baca juga di sini ya. Kayak kalian gak boleh terlalu lama atau terus-menerus melakukan AFK, tidak boleh mempublikasikan atau menyebarkan cheat dan server pribadi, membuka leak dan lain sebagainya juga gak bisa. Itu membuat kalian kemungkinan besar akan tereliminasi dan tidak boleh mengikuti event-event selanjutnya. Ya tentu saja dong kalau masalah itu ya. Dan beberapa peraturan-peraturan lainnya. Tapi menurut gue yang harus dimention itu teman-teman adalah hadiah milestone live streaming, alias total Stellar Jet paling banyak yang bisa kalian klaim di sini ya, untuk event program insentif ini. Yaitu gue suka sekarang karena sudah cukup terbuka ya, total yang bisa dibagikan itu sudah dibuka. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kalian dikasih program insentif kayak TikTok dan Twitch yang lama, tapi nggak dikasih tahu berapa total yang bisa dibagiin. Jadi kita nggak tahu ya sisa berapa persen aja kurangnya. Kalau sekarang udah dibagiin dan kalian bisa ngecek langsung ya. Contoh kayak di sini, akumulasi 3 hari live streaming yang valid untuk memperoleh hadiah item Stellar Jet kali 100 itu ada 57.000 akun. Untuk 5 hari ada 42.500, 10 hari ada 24.000, 15 hari ada 14.000, dan yang terakhir ya 20 hari 800 Stellar Jet itu ada 10.000 akun. Dan ini bisa kalian akses langsung, bisa kalian track lah ya, masih sisa atau enggak hadiahnya di bagian sini guys ya. Nih, tersisa 100%, tersisa 100%, tersisa 100%, tersisa 100%, tersisa 100%. Jadi misalkan kalian baru live streaming di hari ke-18, tapi untuk live streaming 20 harinya tinggal tersisa 0%. It means ini sudah habis. Ya udah mending kalian enggak usah ngelanjutin ya. Karena sudah habis, kalian nggak bisa dapat yang total 800 Stellar Jet. Menurut gue ini jauh lebih fair daripada yang program insentif sebelumnya. Total hadiahnya tuh nggak bisa di-track dan kita nggak tahu berapa banyak yang dibagiin ya. Kalau sekarang cukup adil menurut gue, dibagiin dan kalian bisa track berapa sisa hadiah yang masih tersedia. Jadi jauh lebih terbuka buat kalian yang beneran mau serius ngambil hadiahnya guys ya. Untuk beberapa pertanyaan juga kalian tinggal baca di sini ya. Tidak mungkin saya bacakan semua karena panjang sekali. Tapi intinya ini sama persis dengan yang ada di program insentif sebelumnya, cuman hadiahnya sedikit lebih dikit aja guys ya. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah 8.000 lebih guys ya. Kalau sekarang total-total cuman sekitar 2.000-an Stellar Jet. Tapi masih lumayan sih teman-teman ya. Oke guys ya, jadi itu dia buat video event terbaru Honkai Star Rail. Silakan ikuti buat yang mau ikutan, mungkin kalian gabut ya. Kayaknya sekarang juga udah masuk musim liburan ya buat yang masih sekolah. Jadi kalau kalian gabut silakan coba aja live streaming di Twitch. Siapa tahu yang tadinya cuman mau nyari Stellar Jet malah dapat komunitas yang sehat, yang bagus, yang seru di Twitch, dan kalian bisa jadi streamer kayak gue. Coba aja guys ya, lumayan banget. Apakah gue akan melakukannya? Sepertinya tidak, waktu saya tidak ada guys ya. Yang mau ikutan, linknya udah ada di deskripsi guys ya. Lumayan banget, 2000 Stellar Jet secara free. Ya walaupun harus effort juga. Jadi gitu aja videonya teman-teman ya. Silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kali lagi gue ingetin, buat kalian yang menang giveaway kemarin, silahkan konfirmasi ke gue supaya pengiriman hadiahnya bisa lebih cepat guys ya. Itu aja dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you guys, bye-bye.